Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya, di mana saja berada. Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini saya mau berangkat ke hutan untuk mencari sesuatu. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa sajalah di dalam hutan. Kita ini mau berburu ke dalam hutan. Oke sahabatku, mungkin ini saja. Kita lanjut dan ikuti terus apa yang saya hasilkan nanti setelah saya kembali dari hutan. Oke sahabatku, lanjut. Oke sahabat, sudah kita di dalam hutan, sudah melakukan pencarian. Nah ini ada satu yang sudah kita temukan. Ini masuk ke dalam sini akarnya barangkali, karena ini kayu ini menjalar kemana-mana. Oh enggak juga nih, masih. Ini akarnya seperti ini dari sana bawah sabos. Kemudian dia tanaman ini akar-akaran, tapi dia tidak mengikat, dia tidak melilit, jadi dia menjalar terus saja. Dia biasanya istilah nyangkut. Nah ini batangnya ke sana. Ini ciri-ciri tanaman ini yang direkomendasikan adalah tanaman yang berpasangan bukunya, ya. Ini bukunya di sini juga ada. Kemudian waktu muda, ini sekarang nggak bisa dilihat lagi. Ini bukunya di sini ada. Ini ciri-cirinya. Banyak akar yang seperti ini, tapi tidak memiliki seperti itu. Namun banyak yang melilit. Contohnya seperti ini, masih kecil. Ini kan akar juga, nanti menjadi akar besar. Seperti ada. Ini kan melilit. Kemudian ini tidak berpasangan. Ini kita sebagai contoh saja. Ini akar semua ini. Sana ke atas. Tapi dia tidak berpasangan bukunya. Nah, dia tidak. Ya, jadi beda dengan yang tadi. Nah, contoh yang sudah kering, yang sudah diambil, yang tadi yang buat direkomendasikan yang boleh. Ini ada cabangnya di sini, ada juga di sini. Ya. Jadi di sini ada, dan setiap buku-bukunya ada cabangnya, bercabang dua, seperti itu sahabat. Nah kemudian di sini ada yang sama mirip, bisa kita tunjukkan. Ini yang akan bisa kita ambil. Ini memiliki buku yang saling berpasangan seperti ini. Ini boleh diambil, dan ini yang kita akan ambil nanti. Tapi kita ingin memberikan perbandingan. Di sini cukup banyak akar. Nah, ini akar yang masih muda. Ini sudah diambil sebagian, tapi kecil. Bisa juga diambil. Nah, ini yang masih muda. Yang ujung ke atas. Nah, ini kayaknya sudah diambil orang. Tapi yang diambil yang tangkai mudanya saja. Ada batang di sini cukup banyak. Yang sama menjalar juga. Ini ada yang mirip. Ini mirip dengan yang tanaman tadi. Nih. Ini dari sini, dari dalam sini. Kalau kita melihat sama. Nah, sepertinya ada teranggiling di sini. Ini biasanya ini tempat teranggiling. Ini masuk. Barangkali ada teranggiling di dalam. Nah, ini teranggiling. Ini teranggiling lagi menggali, sepertinya mencari sarang, membuat sarang. Ini, kalau ini menjalar tangkainya tidak berpasangan seperti ini. Daunnya, dia ini agak kecil, menjalar juga. Yang ini juga sama, menjalar juga, tapi dia justru buku-bukunya banyak. Jadi buku-bukunya tidak selalu berpasangan. Tapi nampaknya ini juga tidak mungkin melilit juga biasanya ini. Ini perbandingannya. Ini naik ke atas. Ini cukup banyak. Tapi ini bukan yang boleh kita ambil. Kulitnya sih kurang lebih saja. Cuma agak kuning ini kulitnya. Barangkali bisa masuk kategori akar kuning barangkali ini. Oke sahabat, mungkin ini saja. Saya dalam hutan sudah saya menemukan. Tadi yang boleh diambil, yang bisa diambil, yang direkomendasikan. Oke sahabatku semuanya,
Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Nah, kita di dalam hutan ini, tapi hutannya agak sedikit bersih di bawahnya, jadi lumayan kita bisa berjalan. Karena pohon-pohon besar di atasnya, itu bisa kita lihat. Sepertinya ini durian barangkali apa. Jadi ini kebun warga juga yang memang tidak terlalu diurus. Ini ada pohon besar, entah pohon apa. Oke. Kita lanjut nanti sahabat. Kita mau ambil dulu. Oke sahabat, ini kita ambil. Ini ada yang ke dalam tanah, ketindi batang besar ini. Tapi kita ambil sampai di sini saja. Ini sudah ada batang rebah tinggi, ketindi nampaknya di bawah sini. Tadi ujungnya ini agak ini sudah agak mulai mati, entah habis dipotong. Akhirnya seperti ini. Nah ini tapi sekitar sini nampaknya masih muda, masih segar. Ini sudah nampak mati juga karena mungkin habis ditebang. Akarnya entah di mana ini pusatnya. Seperti itulah sahabat perburuannya. Kita cari lagi, semoga dapat lagi yang lain. Ini sudah pernah diambil. Ini akar-akar juga, tapi entah akar apa ini. Nah ini tidak ada. Jadi berbeda aja mas, sahabat ya. Jadi akar sama tapi tidak sama. Apa namanya? Sama akar tapi berbeda. Oke sahabatku semuanya. Ini ada muda ini. Berarti ada tempat indukannya. Ini ada muda. Kita cari. Ini muda. Itu contohnya berpasangan seperti ini. Ya. Berpasangan dia, ciri-cirinya sebetulnya banyak macamnya ini, tapi ini yang kita ambil ini adalah yang merah. Ini sudah lagi kita melusuri dulu di mana posisinya. Oke sahabat, kita ketemukan lagi sambungannya yang tadi. Ya, ini ada nampak di sini. Ini dia tumbuh di dalam sini nampaknya, mungkin berakar atau tidak. Jadi ini ada. Nah ini di dalam tanah nampaknya juga sudah dipotong, jadi kita akan ambil ini. Tapi ngambil dari sini ke sana ini, kalau yang sudah dipotong di sebelah sana berarti nanti khawatir duluan mati sana. Tapi pasti kita ambil ke sana dulu. Ambil ke arah ini, yang ke sana barangkali akarnya di sebelah sana, jadi kalaupun tidak sempat diambil, suatu saat nanti akan tumbuh lagi bercabang. Jadi kita ambil yang ke sana. Coba kita ambil dari sini yang sudah tenggelam. Jadi kita ambil dari sini. Seperti ini sahabat. Ya. Tapi saya nggak tahu ini karena sudah biasa dipotong apakah masih ada airnya atau tidak. Sepertinya menetes airnya, berarti ini menetes airnya keluar. Ini belum saya, ini sudah menetes. Artinya memang sudah ada potongan di atas kering, tapi ini turun ke sini masih hidup. Berarti ini yang di bawah ini. Tidak mungkin di atas. Jadi ini yang di bawah, yang ke sana. Ke sana ini adalah yang di atas, naik ke atas. Ya, oke sahabatku. Jadi ada apa namanya? Ada berapa potong ini? 1, 2, 3. Paling tidak 3 potong ini sudah cukup bisa kita bawa. Sudah dapat beberapa kilo. Nanti kita bawa pulang kemudian kita proses. Mudah-mudahan cepat kering. Oke sahabatku semuanya. Mungkin ini saja dulu perburuannya. Kita kembali lagi, kayaknya nampaknya sudah cukup. Kita dapat beberapa potong tadi. Nanti kita ambil lagi videonya dengan beberapa yang sudah kering. Karena sudah ditinggal, jadi kita ambil yang kering tadi untuk lebih cepat proses pengeringannya. Artinya sudah mulai kering dari sini, kita nanti tinggal jemur paling 1 hari. Oke sahabatku semuanya. Kita lanjut.
Nah, kalau sudah dipotong seperti ini airnya, sahabat. Saya potong tuh keluar. Ini airnya bisa dilihat. Ini air ini bisa diminum, sahabat. Jadi ini bisa diminum, tapi saya tidak bisa ngambil dari depan. Nah, ini sebetulnya kalau ini lebih bagus airnya. Nah, ini bening sekali. Nah, ini sahabat. Jadi kalau kita masuk hutan mau minum air kehausan, bisa saja diambil untuk buat minum ini, sahabat. Nah, jadi ini yang sudah kita dapat. Oke, sudah cukup besar ini beberapa batang. Oke, sahabat. Oke, sahabat. Nah, ini kita dapat tadi. Maksudnya seperti ini, sahabat. Merah di dalamnya, tapi bukan getah merah ya. Tidak bergetah sebagaimana ada yang satu melilit di pohon itu. Yang menjalar, melilit. Dia bergetah merah. Persis darah di pinggir sini. Ini kalau kita tebang, di sini keluar darah. Seperti darah segar. Nah, itu barangkali memang tidak boleh di, bukan itu yang direkomendasikan. Yang direkomendasikan salah satunya ini, merah dalamnya, ya. Jadi makanya orang menyebut akar merah, ya. Jadi ini salah satunya. Nah, ini kita sudah dapat ini. Dan insya Allah kita bawa ada beberapa potong di sini. Yang besar itu baru saya tebang. Selama ini mungkin orang ambil di atasnya. Ini kan yang di atas. Sudah kering, saya ambil tadi. Ya. Jadi saya tambahkan aja. Dan ini ada. Kita ambil. Tapi batang bawahnya paling bawah ya kita tinggal. Semoga nanti itu bisa tumbuh lagi, bercabang, menambah anaknya lagi. Ini insya Allah kalau 5 kilo mungkin sudah ada ini. Bisa kita bawa keluar. Semoga bermanfaat. Itu tadi salah satu informasi dari saya tentang akar ini. Bagaimana akarnya berpasangan. Ada buku-bukunya, selalu bukunya berpasangan dan kemudian tidak bergetah. Dan kemudian warna di dalamnya merah. Karena ada banyak macamnya. Oke, sahabatku semuanya, kita lanjut. Nanti kita bawa keluar. Oke, sahabatku. Oke, sahabat, kita baru saja datang atau baru pulang dari hutan bawa akar ini. Alhamdulillah dapat. Insya Allah kalau 5 kilo ini cukup. Di atas 5 kilo lah ada. Yang besar-besar ini lumayan. Oke, sahabatku. Mungkin ini saja video saya kali ini tentang pencarian saya di hutan. Pencarian sesuatu di hutan ya, dapat ini aja. Oke, sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan di share jika dirasa bermanfaat. Oke, sahabatku semuanya, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.